Hello, how are you? You happy? Yes. No, no problem. This is just a simple test, okay? Well, last Tuesday, right? We have discussed and we have learned about level of green. The upper product, I think, yeah? Because we learned, can you give me some example about the level of the product, the information that are in the level of product, the brand of the product, the name of the product, expiration date, and ingredients, and the last thing you want is expiration date. Well, today we are going to discuss about the simple feature. Have you heard before what is simple feature? Kalian pernah dengar nggak apa itu simple feature? Ya, utensils. Ada yang pernah dengar? What is the function of simple feature? Ada berapa? Ada 16 ya. Ada 4 yang harus kita kuasai dulu. Ada yang namanya simple present. Ada yang namanya past tense. Ada yang namanya simple perfect. Ada continuous. Continuous tense. Ini dasarnya aja dulu, ini dasar. The basic tenses. Simple present. Satunya adalah simple. Sorry. Okay, nobody want tell me what is simple future? Apa itu simple future? Ada yang tahu? Apa nak? Nanti ya? No, nobody. Apa kalau tahu? Tidak. Fahri, do you know? Jika kita tidak information, no. Nah, okay. Kalau begitu, bisa langsung bahwa itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, ya. Jadi apa tujuan kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti setelah belajar ini Anda bisa memahami penggunaan simple feature khususnya will dan be going to. Ya, kita langsung dari ini. Nah, sebenarnya dalam simple feature itu yang artinya sama yaitu akan. Ya, artinya sama. Jadi, will and be going to itu artinya sama aja akan. Jadi kita lihat contohnya ya, I will show you the example. Jadi apa gunanya anak-anak semuanya untuk menyatakan sesuatu yang kita dapat menggunakan will apabila kita ingin memprediksi ya the future event or situation. Jadi kalau kita ingin sekarang contoh gini, kita lagi nonton MotoGP, bulan MotoGP. Siapa yang suka MotoGP? Ya, oke. Sapi. Nah, tapi biasanya kan prediksi nih apa yang menang kan begitu. Oh ini Yamaha tim yang akan menang gitu. Nah itu kita gunakan will. Jadi kali ini Yamaha tim will win the race. Coba kita sama-sama baca 1, 2, 3. I think that Yamaha will win the race. Ya, nih ada will di sini. Ya, saya pikir bahwa Yamaha tim yang akan
Terus apa lagi kegunaannya will? Yang kedua, the second one is when we make decision at the time of speaking. Artinya apa? Kita akan melakukan sesuatu pas kita lagi ngomong gitu loh. Jadi ide saat itu, misalnya apa? I will meet with Etega lagi ngomong nih. Dua, what's your name? Nina X. Kita. Jadi kita mendadak aja ngomong. I will meet with Etega tomorrow katanya. Gitu ya. Jadi sesaat itu akan dilaksanakan. Coba baca. 1, 2, 3, go. I will meet you at the airport. Saya akan menemui besok. Nah, tomorrow itu adverb of time dari future tense, ya. Jadi saya kasih tahu adverb time-nya apa saja. Itu juga digunakan dalam future tense untuk menyatakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tapi apa? Talking about what we think will happen soon. Jadi memperkira apa? Kita berpikir apa yang akan terjadi segera terjadi gitu. Cloud, lihat. Ada awan tebal, awan hitam tebal gitu ya. It's going to rain. Ah, jadi it's going itu it is back itu kata dari Inggris sana ya. It is going to rain. Artinya akan hari akan hujan. Yeah. Itu. Nomor 2, talking about what we have already added and decided to do. Nah, jadi sesuatu yang sudah kita rencanakan matang ya. Misalnya minggu depan mau ke Bali misalnya ya. Keluarganya mau holiday. So we are going to go to Bali next week. Ini memang udah apa rencananya udah matang betul, udah direncanakan ya. Baik masalah keberangkatannya, pengen apanya semuanya. Jadi misalnya kelas 9 camping next week. Jadi di situ are going to ini arin kuliah. Tubi, ya tubi. Yang bilang tubi itu adalah tubi. Ah, ada berapa tubi? Ada yang tahu tak berapa tubi nak? Ada yang tahu? Ada is, ada m, ada r, abi itu sendiri, ya. Nanti kalau yang pastinya nanti kita fokus yang simpelnya dulu. Kami di sana subjeknya adalah we, tentu tubinya adalah r. Tak mungkin we is, ya we are. Tubi subjeknya adalah we. Are apa? I, you, they, we. Apalagi banyak i. Ya nama orang juga. Ya. Sekarang kegunaannya. Jadi sesuatu yang have been planned yang sudah direncanakan, ya. And or decided, so we will use going to. Artinya akan kepastian dilaksanakannya itu 100% ya itulah ya. Atau 99,9 lah kalau nggak ada. Jadi apa-apa. Kalau jadi bencana ya nggak bisa lah ya. Nah, in front of the sentence. Yang kita ketahui subjek, saya yakin Ananda sudah tahu semua. Ada I, you, me, they, he, she. Ingat, kita sudah tahu semua ya, Naya? Iya. Ya, kalau I saya, kalau you, me. Nah, berarti kita atau kami boleh. Ya. Terus B, mereka di dia lagi. Nah, auxiliary verb-nya ada will tadi ya, ini yang menandakan future. Ciri khas future itu ada will. Nah, word ini yang nanda ya. Itu kalimat negatifnya. Ya dari will not. Nah, will not disingkat menjadi won't. Jadi kita perhatikan dulu yang kalimat positifnya dulu lah ya. Oke, contoh. I will go. Terus kita yang bawahnya dulu nak. Nanti jauh di atas nanti. Yang dulu ya. Oke. Coba baca. I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. Yang you-nya bagaimana you? You. You will go to school tomorrow. We will go to school tomorrow. They will go to school tomorrow. He will go to school tomorrow. Nah, itu kalimat positifnya nak.
I will go to school tomorrow. Bukan positifnya. Kalimat negatifnya cukup nambah will, cukup tambah not setelah will. Ini tadi will not sama dengan won ya. Ini kalau untuk kalau sekarang orang-orang itu sering menyingkat-nyingkat. Ini kalau kita nanti jadi suka kalau waktu nanti ada will not. Ini kalau mau won juga nggak apa-apa. Oke, okay? Kita baca sepakati mau baca won apa mau will not. Won aja lah ya. Oke, okay, kita mencari A, yuk baca. Artinya saya tidak akan pergi sekolah besok. Oke, okay, lanjut you. You want to go to school tomorrow. Kalimat negatifnya. Ya, yeah. Want itu ingat singkatan dari will. They will not go. Tuh. Jadi kalau merubah positif ke negatif mudah sekali. Nah, cukup tambah not setelah will. Subjek, dia rumusnya subjek tambah will. Kalau untuk positif ya, tambah kata kerjanya, main verb-nya, tambah objek atau verb-nya. Kalau untuk negatif, subjek tambah will, tambah not, plus not, and plus main verb, and plus objek or verb. Oke, okay, clear enough sampai situ dulu? Oh no. Nah, bagaimana kalimat tanyanya? Interrogative. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan ini, Mister? How we make the interrogative sentence for future tense? Cukup memindahkan will di depan kalimat. Geser aja subjeknya dari tengah. Will, contoh. Will I go to Bali next week? Ya. Yeah. Apa? Bukan. Kalau I dan tanya sendiri, masa nanya sendiri sih? Will you go to Bali next week? Akankah kamu ke Bali minggu depan? Yuk baca. Will. Jadi rumusnya untuk interrogatif. Will plus subject plus main verb and this object. Sudah nggak ada bilang? Sudah ya? Sudah. Ya. Nanti bagian kalau sudah ya. Kita belum membahas ini lah ya. Nah, sekarang baru kita ke going to. Tadi will, sekarang going to. Nah, kalau going to ini, nah anak-anakku semuanya, ya, itu subjek tadi udah tahu ya, ada I, you, we, they, he, she. Nah, di sana bisa coba mengelompokkan subjek ada I, terpisah dong, terbuat. I, you, we, they, terpisah sama he dan she. Kenapa demikian? Karena subjek ini memiliki to be yang berbeda. Ya, kalau I dia pakai to be apa? Am. Kalau you, we, they pakai are. Kalau he si pakai to be is. So, ya. For the formula of the future tense by using going to be going to, subjek ditambah to be atau be di sana ya. Ditambah going to. Going to ini tetap nggak? Ini pengganti will tadi. Ya, artinya apa tadi? Akan. Ya. Plus main verb visit masih ada tetap. Jadi kan jangan Anda sangka itu going to main verb-nya ya, enggak. Jadi main verb-nya itu adalah visit. Apa itu visit? Mengunjungi. Objeknya the girl. Nah, ya, cewek ya dikunjungi. Kapan mengunjunginya? Besoknya. Nah, coba kita baca dari yang positif dulu lah, kita baca kalian positif. Oke, okay. I am going ya. Yuk, lanjut. 1, 2, 3, go. I am going to saya akan mengunjungi gadis itu besok. Masih positif dulu lah, kakek nanti yang kita bahas negatifnya. Sekarang subjeknya you, coba. You are going to visit the girl tomorrow. Kamu akan mengunjungi gadis itu besok. Jadi going to sama dengan will tadi. Kita lanjut ke bawah aja lah, he lagi, kelompok he. Yuk, 1, 2, 3, go. He is going to visit the girl tomorrow. Good job, very good. This is the positive form of future tense. Sekarang yang negative
sentence. We start from I. Jadi kalau negatif cukup menambah not setelah to be-nya. Jangan ditambah setelah going to-nya. Kalau tadi will kan setelah will. Kalau sekarang setelah to be-nya. Nah, jadi kalau I berarti to be-nya is plus not. Jadi I'm not going to visit the girl tomorrow. Yuk, repeat again. I'm not going to visit the girl tomorrow. We are not going to visit the girl tomorrow. Yang C, pakai negatif. C, we're not going to visit the girl tomorrow. Artinya, dia tidak akan. Jadi, she is not going to, dia tidak akan. Kalau she is going to, dia akan. Fitra, do you have question for me? No. Any question about anyone? No. Is it clear? Okay, good. Nih, bagaimana kalimat interrogative-nya, Mister? Nah, question for be going to, berarti positif. Sama negatif sudah digulingkannya. Sekarang kita lihat interrogative-nya. Subjeknya biasa setelah be. Ya. Oke, contoh, akankah kamu membeli sebuah komputer? Ya, kalau nanya sendiri jarang juga nanya sendiri kan. Sekarang kita langsung aja, kita udah tahu kalau subjek I itu be-nya am. Kalau you, we, they itu be-nya are. Akankah kamu membeli sebuah komputer? Are you going to buy a computer? Tetap going to. Ada kan main verbnya buy, membeli. Verb itu kata kerja nak. Ya. Computer itu objeknya. Ya. Lanjut. Dia perempuan sih. Is he buy a computer? Is he going to buy a computer? Ya itu misalnya karena kadang-kadang Ananda sering lupa going to-nya. Padahal going to itulah yang menandakan bahwa itu simple future. Okay. Ini yang Mister bilang tadi nak. These are the adverbs that are used in the future tense. Inilah keterangan-keterangan waktu ya, verb time yang sering digunakan dalam future tense. Yuk kita baca sama-sama ya. Tomorrow. Tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Semangat. In a few days. In a few days. 2 days later. 2 days later. In 2 weeks time. In 2 weeks time. Next Sunday. Next Sunday. In a few minutes. In a few minutes. In the future. In the future. Setambah lagi lah. Next Sunday ini banyak ada next Friday ya nama. Next week. Coba next week. Next week. Apa tuh next week? Ayo. Minggu depan. Minggu cakep. Next month. Next month. What is next month? Bulan depan. Thank you. Next year. Tahun depan. Luar biasa. Biasa di luar. Nah, pasti ingat juga nak. Ya. Will not. Kita baca will not. Will not. What? Why? Kita baca ada is not disingkat menjadi isn't. Dalam buku itu sering menyingkat. Ya, bukan is not. I am kalau Amerika ya am. I will. Will not. Will not. What? Why? Are not. Are not. Aren't. Is not. Is not. Isn't. Isn't. I am. I am. 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 I will. I will. I am. We will. We will. 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 Semangat ya. Tadi ya am is are ya. Tergantung subjeknya apa. Going to plus modal infinitif kata kerja the main verb-nya ya. Contohnya apa?
dia pakai subjek D. Kalau dia pakai subjek D, so dia to be. Nah, jadi going to. They are going to come. Come itulah kata kerja dengan verbnya. Dia tidak akan menang, ya. Atau mereka akan datang, ya. Terus kalimat negatifnya, ya. Subjek tambah will ditambah not. Jadi cukup nambah not setelah will kalau negatif. It's very simple, ya. Easy, ya. Terus tambah kata kerja apa? Contohnya, he won't win. Tadi he will win. Jadi he won't win. Won itu kita ingat tadi adalah will. Coba, aduh. Oke lah, kalau itu pelan-pelan, slowly but sure, ya. Don't worry, be happy aja deh. Subject plus be tambah not. Nah, itulah negatif untuk be going to tadi. Setelah to be ditambah, tidak akan datang. Ya, kalimat interrogative-nya cukup pindahkan will di depan. Nah, kalau yang untuk going to-nya, nak, pindahkan to be di depan. Ada am, ada is, ada are, tergantung subjeknya apa. Kebetulan di sini subjeknya adalah they, berarti are they going to come? Kalau sampai nampingnya she, bagaimana? Is she going to come? Kalau you? Are you going to come?